Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbin ajma'in. Allahumma ala Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal mustaqim rasyidin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma hdina
طريق المستقيم طريق السعادة والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الهدى والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والذاكرين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الصوفية والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu ala tawfiqih. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyihi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ba'dihi fala hawla wa la quwwata illa bi hawlillahi wa quwwatihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para hadirin, para saudara sedaya ingkang kula hormati, rahimakumullah. Pertama dan ingkang utama, monggo kita ngaturaken syukur kita dumateng Gusti kang sampun paring rahmat nikmat dumateng kita sami, sehingga alhamdulillah saat menika kita saged kempal wonten panggenan ingkang sae ing masjid
soho kanthi niatan ingkang sae menika taklim soho fikir. Mugi-mugi kempal kula njenengan wonten panggenan ingkang sae. Soho kanthi niatan ingkang sae mugi-mugi kula njenengan dunya akhirat tansah binaringan sae. Allahumma amin. Salawat salam muga katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muga tur dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in lan dumateng sedaya para umat. Hadirin kang kula hormati rahimakumullah, moga kita lajengaken kajian kita. Ina hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi al-kiram ajma'in. Wa nahusu khususan ila syaikhina marabbi ruhina syaikh Muhammad Yahya Ma'idi syaikh Muhammad Salihuddin Mahidin syaikhul hayyi Mahidin amin. Wa nahusu khususan ila mu'allif ya dan kitab syaikh bin Atha'il Sakandari. Wa man yu'awinu ala nashri hadzal kitab nafa'ana Allah bihim wa bi'ahrumihim wa bi'asrarihim fi dharaini amin. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan makalah sebelumnya. Yaitu kemarin kita terakhir Syekh Ibnu Athaillah mengatakan in raghabat kal bidayah zahadat kal nihayah. Diawali dengan dawahnya in arata alla tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Jika kamu menginginkan dirimu itu tidak dipecat dari derajat yang kamu miliki, maka kamu jangan mencari derajat yang derajat itu tidak akan abadi. Carilah derajat yang derajat itu abadi, yaitu derajat kedudukan di sisi Allah. Karena itu tidak akan ada yang bisa menggantikannya, tidak akan ada yang bisa menggesernya. Kemudian in raghabat kal bidayah zahadat kan nihayah. Jika kamu tertarik dengan keadaan duniawi ini, tertarik dengan kedudukan duniawi ini, itu dikarenakan kamu hanya melihat awalnya. Kamu tidak ngerti akhirnya. Seandainya kamu tahu akhirnya itu seperti apa, mungkin kamu tidak akan ingin. In da'aka ilaiha zahir nahaka anha batin. In da'aka, jika menarikmu, membuat kamu tertarik ilaiha kepada kemewahan dunia ini, apa zahirun zahirnya, ay zahiru haliha, artinya zahirnya keadaan duniawi ini. Kalau kamu tertarik dengan keadaan duniawi ini, itu dikarenakan kamu melihat zahirnya saja. Mintayasuril malawisi, dari mudahnya berpakaian, wal ma'akili dan makanan, biha ingda talabusi, ketika dia mendapatkan biha dengannya. Yang kamu pandang itu hanya masalah itu, sehingga kamu tertarik. Wena, orang itu kalau kaya, ingin beli pakaian seperti apa, bisa. Ingin makan apa, bisa. Itu yang menjadikan manusia itu tertarik. Naha ka anha batin, tapi seandainya orang itu ngerti batinnya, ngerti dalamnya, naha ka, maka akan mencegahmu anha, dari kemewahan duniawi ini, apa batinun batinnya dunia. Ai batinu haliha, artinya batin dalamnya
kondisi duniawi ini. Lalu kondisi duniawi ini dalamnya seperti apa? Mingkauniha, dari adanya ia, itu syaghilatun anillah. Yang jelas duniawi ini menjadi salah satu penyebab orang itu jauh dari Tuhan. Maka semakin orang itu lekat dengan urusan duniawi, maka dia semakin jauh. Mingkauniha syaghilatun anillah. Dari adanya duniawi, itu syaghilatun yang menyibukkan anillahi, sehingga jauh dari Allah. Wa min husuli dharari, dan dari terjadinya bahaya, likulliman, bagi setiap orang, talabasa yang ia mendapatkan biha dengannya. Wa hadza, bahwasanya ini, kalimat ini, fil makna, di dalam makna, itu yarji'u lima qablah, kembali kepada sebelumnya. Ini maknanya sama seperti yang kemarin. Hanya beda ungkapan. Jadi in raqabat kal bidayah zahadat kan nihayah. Itu semakna dengan in da'aka ilaiha zahir nahaka anha batin. Itu maknanya sama. Fa zahir, maka wasanya zahir, zahirnya duniawi itu yarji'u lil bidayah. Kembali kepada lafaz bidayah. Jadi sesuatu yang menjadikan orang itu tertarik itu karena penampilan luarnya. Wal batin bin nihayat, sedangkan batin itu kembali kepada nihayat. Artinya kalau orang itu ngerti akhirnya, ngerti batinnya duniawi ini, maka harusnya dia akan zuhud terhadap urusan duniawi. Innama ja'alaha ayatunya mahallan lil aghyar. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah Zakandari melanjutkan pembicaraannya, lalu kenapa dunia ini kok dibikin seperti ini? Seperti apa? Ya seperti ini. Seperti ini seperti apa? Ternyata kenyataan hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kenyataan hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ketika dulu kita belum mencapai kondisi kita sekarang ini, okay? Dulu ketika jenengan belum seperti sekarang, mungkin jenengan sudah membayangkan yang indah-indah. Oh, coro aku wis duwe kebun dhewe, misale. Mungkin uripku penak. Ngene iki nyambut gawe noreh, melok uang, oleh saiki paruan pisan. Dulu mungkin ketika jenengan masih dalam kondisi seperti itu, bayangan hidup itu sangat indah. Tapi kenyataan ketika jenengan diberikan anugerah, punya kebun sendiri, wis noreh dipek-pek dhewe, bagaimana? Apakah seindah yang jenengan bayangkan dulu? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Upaya nak cara iso usaha, iso dagang misalnya. Dulu ketika belum dagang, menghayalnya indah sekali. Upaya nak cara iso dagang, seminggu badi 1 juta. Borong minggu 5 juta. Saulan karek ngitung badi ini. Hidup itu ternyata tidak seindah yang kita bayangkan, tidak semudah seperti yang di sinetron, tidak seindah seperti yang di Indosiar. Kan ingatan? Neng Indosiar itu dan puena wong uripiku. Lo kape nabi? Bakul bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Harusnya nek tukang bubur iso naik haji, kudune jenengan sing nyambut gawe luwe sore kudune wis bolak-balik haji kan. Nek ndelok critane jenengan misale sore napa wektu nem iku sore banget. Poso-poso gampung ning gone wong kampung. Salah poso gampung, masyaallah sore. Nek ndelok sore nyambut gawe mulai nom, harusnya sekarang kan wis dadi miliarder. Tapi ternyata kenyataan hidup itu tidak seindah yang di sinetron. Nah, yang sinetron ku enak banget. Enak banget.
tukang bubur naik haji, terus penjual tahu keliling jarak berapa bulan, punya perusahaan tahu, duwe pabrik tahu gudi tenan, dan itu kenyataan neng TV. Kenyataan neng TV ku. Terus ada penjual onde-onde keliling, baru berapa bulan duwe pabrik onde-onde, dan itu kenyataan neng Indosiar. Tapi kenyataan hidup ya seperti ini. Barang diterok nih tenan gawe onde-onde tidur ora pati payu. Ternyata hidup itu ndak seindah di Indosiar. Indosiar ku enak. Wong jeneng TV digawe contoh. Apa-apa niku serba enak kok. Loro watu, ngontal obat. Gak usah ngenteni sak jam, setengah menit beres. Lalu kenapa hidup, kenyataan hidup kok ndak seperti di TV-TV sih? Kenapa hidup itu ndak seindah yang di Indosiar, ndak seperti drama Korea? Kenapa kenyataan hidup kok seperti ini? Lah Syekh Ibnu Athaillah memberitahu kepada kita rahasianya. Kenapa sih hidup dibikin seperti ini? Kaya kula niku biyen tuku lahan 5 hektar ditanduri sawit. Bayangane kula niku pus luar biasa. Lah nek krungu kabare sawit sak hektar iku sak unduhan niku puluhan juta. Lah nek 5 hektar berarti kan sak unduhan kula tuku mobil. Lha niki tenan niki. Enggak ini ketenan, ini kenyataan, ini kenyataan menghayali. Oh, 5 hektar enggak tanggung-tanggung. Kenyataan hidup kenapa seperti ini? Allahu Akbar. Niki rahasiane, kenapa hidup dibikin seperti ini? Innama ja'alaha mahallan lil aghyar. Sesungguhnya Allah menjadikannya, ayidunya, menjadikan duniawi ini. Duniawi ini tidak seindah drakor, tidak seindah drama di Indosiar. Kenyataan pahit. Mulai bian ngarit, saya kaya panggah ngarit, sampai kue panggah ngarit. Malah enak sing nomane ora tau ngarit, bareng kue kue malah ngingu wedus. Piye maksudnya ngene ku? Ndak semakin meningkat, tua-tua malah ngewedus. Nom-noman ini lo gak gelem. Allahu Akbar. Nyapo ya? Kenapa sih hidup seperti ini? Innama ja'alaha ayidunya, sesungguhnya Allah menjadikan duniawi ini ndak seindah yang dibayangkan, ndak seindah yang diceritakan. Mahallan sebagai tempat lil aghyari, bagi aghyar. Aghyar itu artinya kal amradi. Sesuatu yang lain, artinya lain daripada yang kita inginkan, lain daripada yang kita bayangkan. Kenapa hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan? Ketika durung rapi bayang nipu wena, coro ndek bojo, coro mangan enek sing masak nih, wis indah sekali bayangannya. Bareng ndek bojo tenan yo, ndak begitu juga, malah kadang tukaran barang, indahnya di mana? Indahnya ada di khayalan. Kal amradi seperti sakit, wal mihani dan ujian, wal balaya dan bala, yang menjadikan kita itu tergiur kesengsem dengan kehidupan duniawi ini, kan yang kita bayangkan kan yang enak-enak. Wena coro urip duwe lahan dhewe, nyambut gawe ndak usah buruh, terus awake sehat, anak bujo sehat kabeh, kan itu yang menjadikan kita itu cinta terhadap duniawi. Coba dilihat kenyataannya seperti apa. Ya sebagian keturutan sing pengin dikai rezeki lancar, itu lancar nih dalam sisi rezekinya, tapi yang lain akal amradi seperti sakit, jane gak pengin loro tapi ya panggah loro.
wal mihani dan ujian, pingin tidak dikei ujian tapi nyatanya hidup tidak akan pernah pisah dengan yang namanya ujian. Wal balaya dan bala, tidak kena pingin depan, tidak ingin kena musibah, yo kena musibah. Wa ma'adhanan dan sebagai sumber lil akadari, bagi hal-hal yang keruh. Kenapa hidup ini banyak ruwetnya? Allah menjadikan hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan, penuh dengan keruwetan. Bimakna maqablah, dengan makna sesuatu yang sebelumnya. Tujuan Allah itu satu. Karena kita itu tidak akan direncanakan oleh Tuhan untuk hidup selamanya di dunia. Jadi pertama, Allah itu tidak merencanakan kita hidup di dunia ini untuk selamanya. Itu tidak ada rencana dari Tuhan. Dari awal Tuhan merencanakan kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Tapi kenyataannya kan banyak di antara kita yang kemudian kesengsem, koyok gak pengin mati, koyok pengin urip saklawase. Lah ini kalau dibiarkan kan tidak baik. Makanya supaya manusia itu tidak begitu cinta dengan urusan duniawi, makanya kemudian hidup itu dikasih hal yang tidak enak. Mau sering dikasih tidak enak aja masih seneng kok. Jadi itu rahasianya. Makanya kita jangan mengeluh, memang itu rencana Tuhan. Supaya kita itu tidak begitu cinta dengan duniawi, makanya hidup kadang dibikin ruwet. Tidak seindah yang dibayangkan. Supaya apa? Supaya kita itu tidak cinta dengan duniawi ini. Liyuzahidaka, agar Allah menzuhudkanmu fiha, di dalam duniawi ini. Li'annal mujiba, karena sesungguhnya yang menyebabkan. Lirubatika, pada cintanya kamu atau senangnya kamu fiha, di dalam duniawi itu. Innama huwa, sesungguhnya bahwasanya ia penyebab kamu cinta terhadap duniawi itu. Ma sesuatu. Tatawahamu, yang kamu itu salah faham, yang kamu itu salah sangka, salah cipto nek cara Jawa. Min husuli aghradika, dari tercapainya cita-citamu. Wa matlubatika, dan pencarianmu fiha, di dalam duniawi ini. Jadi yang menyebabkan kita cinta terhadap duniawi ini itu adalah sesuatu, ya. Sesuatu yang sesuatu itu adalah sesuatu yang kita salah paham. Karena kita salah paham, dianggap kalau orang hidup di dunia itu kalau sudah diberikan nyaman, akan diberikan nyaman semuanya. Dan itu hanya ada dalam angan-angan. Yang kita bayangkan kan rezeki lancar, anak bojo manut, awak sehat, disenengi karo kanca. Kan itu yang kita bayangkan. Kan itu yang kita bayangkan. Rezeki lancar, awak sehat, jauh dari mara bahaya, gak dikei sakit belas, disenengi karo wong akeh. Ya otomatis nafsu kita semakin cinta dengan duniawi, padahal itu hanya angan-angan. Jadi kita itu salah paham terhadap duniawi ini. Jadi kamu akan mendapatkan semua cita-citamu, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi hidup itu tidak seindah kata para motivator. Jadi motivator itu, yang penting kamu yakin, maka apa yang kamu inginkan apa akan tercapai. Iku rak jarine motivator. Kenyataannya tidak seperti itu. Arepe yakin, pitung yakin, nek takdire gak ning kono. Ya panggah gak ning kono. Aku yakin arepe sugih. Diyakin-yakin, ya ora sugih, wong jate ora sugih. Iku rak jarine motivator bolone. Ndak seperti itu. Kita salah sangka. Jadi selama ini kita salah sangka. Yang kita bayangkan hanya yang enak-enak. Yang kita cita-citakan itu hanya yang nyaman-nyaman. Fiha, di dalam dunia, min ghairi takdirin, dari tanpa kekeruhan. Kita tidak pernah membayangkan betapa ruwetnya duniawi ini.
Yang kita cita-citakan kan yang enak-enak. Wala tanghisin dan tanpa kesulitan. Padahal wa huwa la yakunu abadan. Padahal yang kamu bayangkan tadi itu la yakunu abadan, itu ndak akan terjadi, bro. Guys. Itu ndak akan terjadi. Ya sebagian tercapai, tapi sebagian ndak. Karena memang sudah direncanakan Tuhan seperti itu. Memang hidup dibikin seperti ini, tidak seindah yang kita bayangkan. Tujuannya satu, liyuzahidaka fiha, supaya kita itu tidak begitu kesengsem dengan kehidupan duniawi ini. Supaya kita itu ingat dengan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Lalu sudah diberikan hidup yang tidak nyaman saja, itu masih menghayal terus kok. Padahal wis dikai pelajaran kalau pangeran wis mulai nom. Cita-citane pengin sugih iku mulai nom. Dirwangi nyambut gawe, merantau teko ndi-ndi, pengin sugih. Sampai tuwek gak sugih-sugih. Yo pangga Yuan. Iki pengin duwe cita-cita sugih Yuan. Kan termasuk ndablek terus. Kan termasuk ndablek ta iku. Sudah umur sekian puluh tahun. Oleh pengin sugih ku mulai nom. Mulai nom. Sampai umur puluhan tahun nyambut gawe gak leren-leren. Jadi yo gak sugih, tapi yo panggah pengin sugih Yuan. Kan yo cara sekolah iku rada dedel. Kon niku lho diwongkon sugih tu wangel men. Ora nek sugih awakmu. Orang-orang wis tau ibadah sing api, melok ngaji, belajar zikir, persiapan wangsul ning gone Gusti. Opa enggak merengut ae pengin sugih. Ora, umurmu iku wis pira? Wis pira umurmu? Kira-kira ngoten niku. Kira-kira ngoten niku. Wis panggah cita-citane. Dan itu penyakit semua orang, penyakit semua orang. Ya Allah minna wa la yakunu abadan. Kata ulama itu ndak akan terjadi. Yang kamu bayangkan itu ndak akan terjadi. Wa huwa la yakunu abadan. Itu ndak akan terjadi. Hatta law furidu dzalik, sehingga seandainya itu terjadi pun, lamun diparil, seandainya itu terjadi pun, apa dalika yang demikian itu? Kok seandainya hidupmu seperti itu, benar-benar seperti itu, tetap kamu itu masih layak untuk mencintai akhirat. Kenapa? Karena sebahagia apapun hidupmu di dunia, ora iso tuwek misalnya, itu loh kamu masih pantas untuk mengingat akhirat. Kenapa? Karena sepanjang apapun usiamu, sebahagia apapun usiamu, sebahagia apapun hidupmu, itu akan berakhir. Karena dari awal Allah itu tidak ada rencana menghidupkan kamu selamanya di dunia ini, itu tidak ada rencana. Makanya betapa Tuhan itu maha baik mengingatkan kita supaya kita ingat kepada kebahagiaan yang abadi dengan cara apa? Dengan cara memberikan keruwetan ke dalam hidup kita. Hidup ruwet, hidup kadang diberikan ujian seret rezeki, diberikan sakit, itu sebetulnya rahmat kalau kita ngikuti para wali. Itu rahmat supaya kita itu zuhud, supaya kita itu ingat terhadap kampung halaman kita yang asli, yaitu di surga. Yesus urip wis ngene iki. Kadang sing cukup rezeki ini nanti di hal yang lain ada yang kurang nyaman. Anak bojo manut nanti yang lain juga ada yang kurang nyaman. Ya semua niku. Memang sengaja dibikin seperti itu. Ndak ada yang hidupnya 100% sempurna. Anak bojo manut rezeki lancar, terus ilmune wakeh, makrifat pisan, ahli ibadah tekun, ndak ada. Lakanal laiku, seandainya hidupmu seperti itu pun, seandainya hidupmu itu bahagia 100%, seandainya lau furido.
Lakana maka pastilah ada apa Allah iku yang layak jika denganmu apa azudu zuhud fiha di dalam duniawi. Seandainya itu terjadi pun kamu tetap harus zuhud. Kenapa? Karena senyaman apapun hidupmu itu tetap tidak akan selamanya. Yang selamanya itu nanti di akhirat. Nek penak penak tenan. Neng dunyo mikur penak penak ano. Yo saking di penak penak nih. Saat jenis ora pati penak. Pingin duwe-duwe kudu nyambut gawe dhisik. Pingin mangan dadak masak dhisik. Teng swarga ndak ada kisah ngoten iku. Nek pengin penak ya iso umben. Sekarang ya sekarang kita terima apa adanya. Memang hidup seperti ini, ndak ada yang sempurna. Allah iku lakan Allah iku bika azhudu fiha waruhbatu dan tidak suka sengit. Warubatu dan tidak senang anha jauh dari duniawi. Jadi seandainya hidupmu itu kaya, terus badanmu sehat, hidupmu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemewahan, tetap kamu masih layak untuk melakukan untuk berzuhud terhadap duniawi ini. Kenapa? Li'anna ma'ala amriha, karena sesungguhnya kembalinya duniawi ini itu ilal fana'i, kepada kesirnaan, karena dunia ini fana. Sebahagia apapun dirimu, selancar apapun ekonomimu, toh nanti akan berakhir juga. Mungkin hartamu tidak akan habis sampai 7 turunan, tapi kan tidak mungkin kamu akan bisa menikmati 7 turunan. Kan turunanmu sing iso menikmati. Kalau dirimu ya fana, kembali lagi ke asalnya. Li'anna ma'ala amriha, karena sesungguhnya kembalinya perkara dunia itu ilal fana'i, kepada kesirnaan. Kita di sini sekarang sedang menunggu kesirnaan. Kan ngenteni panggilan toh? Ngenteni jatah, ngenteni jadwal. Wazawali dan yelingsir, bergeser, kita akan pindah ke akhirat. Wali syughliha, dan karena menyibukkannya duniawi. Iyaka pada dirimu, ghaliban pada umumnya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Maksudnya, seandainya hidupmu nyaman pun, kamu penuh dengan harta, badan sehat, ispokok nyaman lah, tetap kamu harus zuhud. Kenapa? Karena semua akan berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, karena senyaman apapun hidupmu, itu tetap penuh dengan kerepotan. Tetap dengan kerepotan. Penuh dengan kerepotan. Wali syughliha iyaka ghaliban anillah. Sekaya apapun orang, tetap repot. Tetap repot. Banyak kesibukannya. Bahkan orang itu biasanya semakin kaya, semakin sibuk. Loh, jere uripe penak, tapi kok sibuk? Kadang manggone ngomai dewi lora kerasan. Nikmatnya di mana? Jadi makanya itu satu alasan kenapa kita harus zuhud terhadap urusan duniawi ini. Karena seindah apapun hidup kita, seandainya kita, hidup kita dibikin nyaman. Karena satu, kita akan berakhir. Yang kedua, senyaman apapun hidup kita, itu menyibukkan kita dari Tuhan. Bahkan kalau orang itu jauh dari ulama, semakin kaya, ya dia semakin banter maksiatnya. Semakin kendeng lakoni maksiat. Itulah alasan kenapa kita harus zuhud. Apalagi kita yang rata-rata kita kan tidak seperti itu. Rata-rata kita penuh dengan keruwetan. Dan kita harus tahu, tadi sudah dikasih tahu oleh Syaibuna Atwa'ilah, asalkan dari, jadi kenapa hidup kita dibikin ruwet, itu memang sudah direncanakan Tuhan. Tujuannya cuma satu, supaya kita itu kangen dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kebahagiaan di dunia ini, itu hanya kebahagiaan ngapusi. Mek gurneng angen-angen. Itu mulai kita kecil. Mulai kita muda, mulai kita kecil, seperti itu. Setiap kita menginginkan sesuatu, ketika belum tercapai, yang kita bayangkan itu sangat indah. Ketika durung duwe bojo,
Cik ngubur-ngubur arek iko misale, niku nek bayangane kan enak tenan. Oh, seandainya aku bisa mendapatkan dia, alangkah bahagianya hidupku. Meskipun miskin pun enggak apa-apa, yang penting bisa bersama, makan sepiring berdua. Iku rak durung dadi bojone. Sampai mangan sepiring wong loro iku jarene enak. Topak dadi bojone tenan. Sepiring berdua, ngamuk yo ora wareg sakmene aku sepiring kok berdua. Dua piring satu orang ku sing bener. Lah kok sepiring berdua? Sepiring berdua itu rak nyanyiane. Pun nggih, atas niku kesimpulane, jadi kita paham kenapa hidup ini ya dibikin seperti ini, ndak ada yang sempurna, tujuannya satu supaya kita zuhud kepada dunia ini dan kita teringat, kita kangen, kita harus kangen ke kampung halaman kita yang asli. Karena kita di sini hanya sementara. Kita punya kampung halaman yang asli, yaitu surga.